warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin martabak telur pakai kulit lumpia. Di sini udah ada bahan-bahannya. Ada kulit lumpia, ada daun bawang, telur sama itu bawang putih cincang sama bawang bombay, terus pakai masako dan ladaku. Semua bahan udah komplit. Yuk mari kita masak. Kita akan pecahkan telurnya. Yuk. Ini minyaknya udah panas, kita tumis dulu bawang bombaynya. Kita tumis bawang bombaynya sampai layu. Terus kita masukkan bawang putihnya. Kalau sudah harum, kita masukkan telur. Kita masukkan telurnya. Kita masukkan semua telurnya, kita goreng. Kalau udah kayak gini, kita tambahin daun bawang, kita kasih garam, lada, sama penyedap, sama kita kasih penyedap. Aduk sebentar aja sampai daun bawangnya layu. Harumnya. Ini buat isian kulit lumpianya. Udah seperti ini, kita angkat karena nanti juga akan digoreng lagi. Jadi udah seperti ini, kita angkat dulu ya bun. Nah ini bunda, telur yang tadi udah diangkat, nanti aku akan masukin ke kulit lumpia. Ya udah, ntar dulu. Gini bunda, udah aku mau bikin yang lainnya lagi ya. Ya udah panas, kita mau goreng. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Nah ini udah kecoklatan bunda, sebentar lagi kita angkat. Mari aku angkat dulu. Ini hasilnya bunda, martabak telur kulit lumpia. Ini saus sambalnya. Yuk mari kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.